Dek, dek. So macam video-video sebelum ni saya ada buat machine pasal machine shoulder. Lepas tu saya ada buat machine chest. Dan hari ni saya akan buat machine pasal leg. Pasal leg lah. Pasal leg. Okay. Kalau untuk yang nak tahu cara nak pakai machine lah, ni untuk basic lah selalunya. Untuk orang yang baru-baru datang gym yang tak tahu machine ni, macam mana nak pakai, posture badan macam mana, cara nak pulak ni betul ke tak. So saya dah buat machine chest dan shoulder sebelum ni. Kalau nak tahu boleh tengok video-video sebelum ni lah. So ni saya akan buat machine leg. Okay, nama mesin ni leg extension. So dia untuk kaki belah depan lah. Okay, kaki belah belakang, mesin lain lah. Cuff pun mesin lain. Okay, leg extension. Yes. So cara dia, ni senang ni semua orang dah tahu. Tapi untuk orang yang tak tahu, duduk je biasa. Lepas tu letak kaki belakang ni. Mula-mula ni setting dulu. Kalau tinggi ke bawah kan lah. Tapi kalau rendah, ke atas kan. Okay. And then berbadan ikut berbadan sendiri lah. Tak berat sangat, tak ringan sangat. Kalau nak buat berat pun ikut kemampuan je lah. Okay. So kita just pegang tepi, tolak je macam saya tolak ke atas. Okay. So selesa, ke atas semua. Nampak siap. Bila tolak tu, squeeze ke atas lama sikit. Squeeze tu masa dia tekan lah, kita tekan full. Semua sikit. Sampai di atas lah, kalau boleh sampai di atas. Nak bagi dia stretch lagi. Jangan buat separuh macam ni. Sampai bawah habis. Sampai di atas untuk bagi stretch. Lepas tu naik, squeeze. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. Tu. Okay. So itulah untuk machine leg ni. Machine leg ni simple je. Sebab selalunya susah macam shoulder dan chest nak betulkan posture dia, cara tolak dia, macam mana simple semua. Kalau leg ni just tolak ke depan je lah. Okay, simple je mesin ni. So itulah untuk video kali ni. Next ada banyak lagi mesin dan banyak lagi dumbbell, lepas tu barbell yang untuk beginner lah, basic yang tak tahu nak buat. Saya ajar mana saya tahu lah. Okay, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum. Dek. Dia yang boleh aku, dia yang boleh aku baik.